Jadi gini, Rob. Aku lagi butuh uang. Aku pingin uang yang dulu kamu pinjam, aku minta. Dulu waktu kita satu kantor. Uang yang mana? Gua gak pernah minjem dari lu, tau? Kok lupa sih, Rob? 3 juta. Dulu kamu pernah pinjam sama aku. Sekarang aku lagi butuh uang. Anakku lagi sakit. Mau operasi, Rob. Lu enak banget ya? Nggak, gua gak bisa balikin. Udah lupa kok gue. Banget lu, Rob. Tolong, Rob. Gua lagi butuh uang, Rob. Anak gua mau operasi, Rob. Kalau gua gak mau bayar, lu mau apa? Hah? Rob, kalau lu gak mau bayar, gua terpaksa lapor polisi. Laporin aja, silakan. Oke, gua punya bukti. Lu habis menjamret ibu-ibu, kan? Ini gua ada buktinya. Gua tinggal lapor ke polisi. Gua tahu tempat tinggal lu. Lu tinggal di Kampung Golai, kan? Tempat orang-orang jahat dan orang-orang gak punya agama tinggal di situ. Tenang aja. Tunggu aja di rumah. Apa yang terjadi nanti? Siap. Kampung itu memang sangat berbahaya. Segala jenis kejahatan ada di sana. Tapi ngeri sih. Tapi tambah seru. Ya, biasa saja mukanya. Gak usah bete begitu. Ya, Pak Kiai enak bicara seperti itu. Saya sih mau menggantikan kamu ke sana. Pak Kiai serius? Pak Kiai nih ya. Pak Kiai aja yang berangkat. Saya itu mau bicara sama Pak Kiai dari kemarin. Saya gak usah kesana ya Pak Kiai ya. Saya di sini aja. Ya. Tapi ingat, kan yang memimpin pesantren ini Abah. Kalau Abah kesana, siapa yang memimpin pesantren ini?